Pemirsa, salam dari Bejana Hidup. Kalau kita perhatikan pada lahan kehidupan, ada beberapa hal yang semestinya pantas diperhatikan. Apalagi dalam interaksi dan aktivitas kita dalam berbudaya dan bermasyarakat. Beberapa hal yang kita maksud adalah hidup ini rupanya ada unsur tantangan. Kemudian ada unsur kelemahan, ada kekuatan, dan ada peluang. Dari kondisi tadi, maka manusia berupaya untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Apakah itu menaklukkan tantangan kehidupan? Apakah itu mengambil peluang dari sisi kehidupan? Apakah itu sebuah kesempatan dan lain-lain? Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah peluang atau kesempatan. Orang-orang yang mampu mengambil peluang dan kesempatan biasanya akan mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai. Mengapa? Peluang dan kesempatan yang jarang-jarang datang itu kadangkala disambar orang untuk menjadi sesuatu kekuatan. Dan dari kekuatan itulah dia mampu mengalahkan tantangan kehidupan. Baik pemirsa, ternyata dalam prosesnya orang-orang sekali lagi selalu ambil kesempatan. Kesempatan itu misalnya kesempatan untuk kerja, peluang untuk berusaha, peluang untuk berbisnis, kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, dan lain-lain. Tetapi muara akhirnya adalah kesempatan. Lihatlah orang-orang yang berhasil karena kesempatan yang diberikan kepadanya. Semula, awalnya, dia tidak percaya bahwa kesempatan dan peluang yang kecil itu akhirnya memberikan hasil yang besar. Baiklah kalau begitu. Tetapi saya pun teringat dengan ada ungkapan yang mengatakan orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, apa yang pantas kita renungkan dari kondisi itu pemirsa? Pemirsa yang berbahagia, mengambil kesempatan dalam kesempitan tentulah nadanya, konotasinya, artinya negatif. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Pertanyaannya, adakah perangai, perilaku, tabiat orang-orang di luar sana yang melakukan seperti itu? Mungkin benar. Karena apa? Kebutuhan hidup orang macam-macam. Untuk mengambil kesempatan itu, tentu ada maksud dan tujuannya. Menguntungkan dirinya, menguntungkan kelompoknya, atau orang-orang yang dekat pada dirinya. Ambil kesempatan. Dengan nada itu, terdengar baik dan positif. Ambillah kesempatan, begitu kata orang. Tetapi ketika ambil kesempatan dalam kesempitan, nah, akan muncul pertanyaan selanjutnya. Mari kita perhatikan kondisi kehidupan kita hari ini. Adakah orang-orang yang berbuat seperti itu? Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bukan cerita baru. Kalau ada kegiatan tertentu, orang mengambil kesempatan. Apakah itu untuk pamer diri?
untuk pamor, untuk pamrih, dan lain-lain. Ada juga orang yang ambil kesempatan untuk keuntungan. Lihatlah kenyataannya. Bantuan yang dialirkan kepada para korban bencana alam misalnya, masih juga ada 3 orang melakukan ambil kesempatan dalam kesempitan. Menurutnya itu peluang, tetapi peluang dan kesempatan itu sudah bernilai negatif dan tidak baik. Pemirsa yang berbahagia, apa yang pantas kita renungkan dalam kondisi seperti itu? Apapun ceritanya, sekali lagi pemirsa, kesempatan adalah sesuatu yang baik, terpulang kepada niat, suara hati, dan nurani kita. Apabila kesempatan itu kita pergunakan untuk hal yang baik, kita boleh berharap hasilnya akan baik. Tetapi kalau peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri, ambil kesempatan dalam kesempitan, orang akan bernilai negatif dan mengatakan tidak baik. Pemirsa, semoga jadi renungan. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.